Tapi sudah ada yang deket. Kriteria buat calon mama. Hashtag mulai. Apa? Ya pokoknya kalau belum ada janur kuning, udah lah pokoknya belum dah gitu. Gue juga ini nggak nutup-nutup juga kok. Maksudnya kalau ditanya mau lagi untuk kedua kalinya, ya pasti mau, siapa yang enggak gitu. Siapa yang nggak mau punya pasangan lagi. Cuma kan nanyanya kapan, mene ketehe gitu kan. Kak, sorry kalau boleh nanya pelajaran. Udah dingin nih gua nih. Terakhir deh kalau boleh tanya, maksudnya pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kegagalan rumah tangga kemarin? Pelajaran? Gua masih menyangkut pautkan dengan yang tadi gua bilang. Kadang kita mau A jadinya B. Tapi pertanyaannya bukan kita terlarut dengan yang B. Ya, gua kan maunya A. Kok jadinya B sih? Kalau kita maunya A, jadinya B, and then what? Gitu. And then kita harus gimana? Itu lebih penting daripada meratapi, merenungi, menyesali, dan lain sebagainya. Pokoknya harus angkat terus, jalan terus, gitu. Oh, tapi satu lagi, membagi waktu dengan mantan soal anak seperti apa sih? Biasa-biasa aja, super biasa-biasa aja. Asal gak mengganggu sekolah, udah pasti kan. Jadi selama itu libur, selama itu kondusif, kuncinya go. Itu aja. Berarti anak tinggal sama... Anak tinggal sama gue dari dulu juga. Dingin nih! Selama 6 tahun ada calon gak? Selama 6 tahun ada calon gak bang? Anak tadi udah ditanya. Pokoknya selama belum ada unyuk-unyuk gitu, udah. Gak sempet deket. Kan lu beda nih olahraganya, nah tadi persiapan sendiri untuk bulu tangkis sendiri apa sih? Iya. Ini prank ini. Prank.